sampai kira ketemu neng dhuwur mesin jeblok opong ngono kok. Bisa dijelaskan dan ini terjadinya gimana dan seperti apa? Jadi gini, untuk kejadian itu kurang lebih pukul 14.00 hari ini, hari Sabtu tanggal 18. Jadi ada 3 orang, satu pemilik, yang 2 karyawan. Ya, karyawan atas nama Rani umur 50, alamat Kopek, itu sedang memasang gas. Nah, gas itu tujuannya untuk pengering. Nah, dari hasil olah TKP itu yang rusak gas, yang rusak apa? Tempat untuk masak gas. Jadi murni itu gas yang rusak, bukan yang lain. Kemudian menyembur. Yang rusak tempat yang masak gas. Nah, bukan yang lain. Karena ada tadi alternatif pengering buat selikat, tapi dari TKP tidak rusak. Berarti pemicunya bukan itu, tapi diperkirakan awal itu karena kedap. Jadi situasi panas, situasinya itu kurang sirkulasi udara. Kurang sirkulasi udara, kemudian situasi panas, dibuka gas, kemudian menyembur, kemudian keluar api. Kemudian oleh karyawan, duanya ditinggal keluar, tertinggal satu atas nama Badia, terdapat luka bagian wajah. Kemudian dilarikan ke RS. Oh, atas nama siapa tadi? Atas nama Badria. Badria. Nah, itu yang paling terakhir itu kena luka bakar. Oh gitu. Iya, cuman tidak parah, hanya ringan. Berarti ini hangus semua ya, Daniel? Hangus, habis tidak ada yang tersisa. Untuk pakaiannya juga ya habis juga ya? Habis semua. Semuanya peralatan habis. Kalau yang pemiliknya sekarang di? Di RSU, di rumah sakit. Di rumah sakit semua ya? Iya. Terus untuk kerugiannya? Kerugiannya belum dikalkulasi, tapi tadi ada beberapa uang. Ya. Uang hanya milik karyawan, handphone 3, kartu ATM, kartu KTP, seperti itu. Kebakaran ini tadi menghabiskan apa aja ya? Menghabiskan mesin cuci 3 buah, kemudian mesin pengering 1, kemudian beberapa tabung gas 3 kg, kemudian tabung LPG yang pink itu ada 3. Kemudian yang paling banyak ya pakaian. Bahkan tidak ada yang terselamatkan, semua tidak ada yang terselamatkan. Oh gitu ya, oke. Makasih, Red. Tadi gimana Pak kejadiannya? Saya cuma 2:30 itu mendengar suara dentuman dung gitu ya. Ledakan gitu ya Pak ya? Ledakan. Nah pikir saya bukan sini. Ya. Saya dari dalam keluar, ada kecelakaan pikir saya. Tapi ternyata ada kumpulan api. Nah kemudian terus kita usahakan untuk cari selang. Cari pelang? Selang untuk air. Ya. Nah tapi tidak nyaut terus sama apa itu? Semprotan padam itu loh. Iya, apar. Apar. Nah, aparnya macet. Nah, kemudian ada rekan-rekan yang langsung telepon ke damkar. Berarti tadi warga langsung membantu. Enggak bisa ya? Karena apinya udah besar. Terus damkar datang. Dari bantuan dari warga. Oh, gitu. Yang laku. Nggih. Matur nuwun, Pak. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.